Nona Elsa, jangan lari, Nona Elsa. Ini sangat berbahaya. Nona Elsa kan lagi lemas banget. Hei, Nona Elsa, kembalilah. Loh, loh, kok jadi gini sih? Malah main kejar-kejaran gini. Elsa, kembalilah. A few moments later. Putri, sakit banget Putri. Gimana nih dokter? Elsa, gimana keadaannya? Ini kan sudah diinfus. Jadi nanti akan saya observasi dulu di sini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oh begitu ya dokter. Ya udah Elsa, lo di sini aja. Ntar pasti ku jagain. Putri, tapi ini sakit banget bekas diinfus. Enggak, nanti juga lama-lama nggak sakit kok, Nona Elsa. Udah, yang penting sekarang istirahat dulu aja ya. Dengar tuh kata Pak Dokter, kamu harus di sini beberapa hari, Elsa. Itu juga demi kesehatanmu. Pokoknya nurut aja tuh sama Dokter Raffi. Oh, janji ya Putri, jagain gue terus. Iya, gue janji bakal jagain lo terus, Elsa. Nah, sekarang lo istirahat dulu aja. Gue mau beli buah lagi ya, Elsa. Dokter, titip Elsa ya, dokter. Kalau ada apa-apa, telepon Putri ya, dokter. Terus nomornya mana? Dokter kan nggak tahu nomor HP-nya Putri. Oh iya, nanti dokter tanya Elsa aja. Elsa tahu kok nomor HP-ku. Udah dulu ya dokter, Elsa, gue mau pergi dulu beli buah-buahan. Hati-hati ya Putri, jangan lama-lama loh. Iya, nggak lama, di sini juga ada dokter tuh, sama suster juga banyak banget. Ya udah, aku pergi dulu ya Elsa, supaya bisa cepat balik lagi. Hati-hati ya Nona Putri. Iya dokter, dokter perhatian banget sih, nggak canda. Ya udah. Gue pergi dulu ya Elsa. Dokter tolong jagain si Elsa lo, beneran lo ya. Iya nih pasien spesial nih, takutnya nanti kabur. Jadi dokter tuh nunggu di sini terus sambil mengobservasi. Iya dokter, bener banget sih. Kok dokter tahu sih ini pasien spesial banget. Makanya tolong dijagain jangan sampai kabur ya dokter. Apa lo bilang Putri? Canda Elsa, gue pergi dulu. Dokter, gue kok masih lemas gini ya dokter? Dokter. Iya Nona Elsa, bertahap ya. Dokter juga sudah memasukkan obat-obat di infusannya. Jadi sekarang Nona Elsa harus istirahat dulu. Ini juga ada obat yang harus dimasukkan lagi nih ke infus. Jadi jangan takut, dokter cuma suntik ke infusannya Nona Elsa aja. Jadi nggak ke tangannya. Jadi jangan heboh ya Nona Elsa. Gue itu takut jarum suntik dokter. Jangan diliatin dong, jangan diliatin. Tuh kan dokter bilang apa? Pasti heboh ya sudah. Udah, ini sudah kusuntikkan di infusnya. Sekarang Nona Elsa tinggal istirahat saja. Dokter, ya gue mau istirahat supaya cepat sembuh. Tapi dokter, jangan tinggalinku ya dokter ganteng. Nona Elsa lagi sakit aja, bisa aja gumbel. Tapi seluruh jagat raya juga sudah mengakuinya kalau dokter Raffi itu dokter terganteng di jagat raya ini. Oh, jadi begitu. Dokter ganteng sedunia. Terus ngemeng-ngemeng, dokter Raffi tinggal di mana sih? Dokter Raffi tinggal di Jalan Jengkol. Apa? Tinggal di Jalan Jengkol? Jengkol kan kesukaannya Putri. Aduh, kok jadi evil banget sih dengar jalannya. Oh, jadi Nona Putri itu suka jengkol. Iya dokter, dia suka banget jengkol sama pete tuh. Pokoknya yang berbau-bau dia suka banget. Kok malah ngomongin jengkol sih? Ya udah Nona Elsa, sekarang istirahat dulu aja ya supaya cepet sembuh. A few moments later. Ayo Jumintan, kita harus bergegas
beli buah-buahan itu supaya si Elsa juga cepat sembuh. Iya, Putri. Nah, itu dia toko buahnya. Tapi kayaknya kok banyak banget ya yang mau beli buah. Semoga nggak kehabisan nih buahnya. Kita harus cepat-cepat ke sana tuh. Hai, Bang Robot. Gue mau beli buah dong. Wah, tuh banyak banget yang mau beli buah. Aduh, ini harus antri. Ada yang marah-marah pula. Silakan untuk yang mau beli buah, silakan petik sendiri. Aduh, suruh petik sendiri pula. Ini pasti bakal rebutan nih. Yang mau beli buah banyak banget sih. Ya udah deh, gue mau petik sendiri aja. Gue harus cepet nih. Oke, Bang Robot, gue mau petik sendiri nih. Gue harus cari 15 nanas, 20 jeruk, dan 10 semangka. Tapi gue harus cepet-cepet nih. Kita rebutan. Aduh, tuh kan rebutan tuh banyak banget yang metik. Nah, ini dia nanasnya. Oke, masih kurang banyak banget. Ini juga ada nanas lagi. Oke, gue akan petik. Masih kurang 6 lagi nih nanasnya. Nah, ini dia. Ada nanas di dekat toko Santa. Ada nanasnya kurang 1. Tapi gue akan petik jeruk dulu. Wah, ada semangka juga di sini. Akhirnya senggang juga, gak rebutan. Wah, langsung diserbu. Ternyata di belakangku banyak banget yang metik buah ini. Aduh, semoga aku kebagian semua buahnya. Oke, gue harus cepat. Dan ini jeruknya masih kurang 6 lagi nih, Jumintan. Aduh, di mana ya? Buruan, Putri, nanti kehabisan loh. Nah, ini dia jeruknya. Ayo buruan diambil, buruan. Wah, masih kurang tuh, Putri. Masih kurang 3 tuh. Iya nih, Jumintan. Nah, ini dia semangka dan jeruknya ada di sini. Jadi, semangka dan jeruknya sudah terkumpul semua. Tinggal nanasnya kurang 1 nih. Mana nih nanasnya? Nah, ini dia nanasnya. Ada di pojok sini. Yeay, akhirnya selesai juga nih, Jumintan. Gue petik buahnya buat si Elsa. Ya udah, Putri, buruan bayar, buruan bayar. Nanti antri lagi loh di sana. Wah, iya nih, Jumintan. Antri lagi ternyata di sini. Oke, gue harus bayar dulu. Bayar 200 koin. Wah, ternyata di sini seperti pasar ya, Jumintan. Ramai banget loh orang-orang mau beli buah-buahan ini. Ya udah yuk, Jumintan, kita harus bergegas ke rumah sakit. Pasti Elsa sudah nungguin nih. Iya, Putri, si Elsa pasti udah nungguin. Jangan-jangan si Elsa bawel banget tuh sama Pak Dokter. Dokternya ganteng pula. Oh iya ya, Jumintan, ternyata dokternya juga ganteng. Setelah kupikir-pikir baru ngeh nih, ternyata dokternya ganteng. Ya Jumintan, kita bergegas yuk ke rumah sakit. Aduh, Putri, lo kalau denger yang ganteng-ganteng pasti gitu deh, langsung deh semangat. Ya nggak apa-apa dong, Jumintan, buat cuci mata gitu loh. A few moments later. Ayo, Jumintan, buruan. Iya, Putri, kan udah sampai. Eh, kayaknya ada orang ngobrol deh. Kayaknya Pak Dokter lagi ngobrol sama si Elsa. Ada apa ya, Jumintan, kira-kira? Ya, kita dengerin aja dulu, Putri. Iya deh, ku dengerin dari sini aja dulu, Jumintan. Gimana, Nona Elsa, keadaanmu? Oh iya, kok temenmu nggak datang-datang sih, lama banget? Loh, kok Pak Dokter cariin gue ya, Jumintan? Wah, ada apa nih? Ada apa ya, Jumintan? Aduh, ku jadi deg-degan nih mau masuk nih, Jumintan. Aduh, Putri, lo GR banget sih. Siapa tahu Pak Dokter itu mau nanyain ayah dan ibunya Elsa. Aduh, Putri. Eh, Jumintan, kalau nanyain ayah dan ibunya Elsa, kan tinggal nanya langsung ke Elsa. Tapi ini kenapa Dokter Raffi itu nanyain gue gitu loh? Ada apa nih? Ada apa? Siapa tahu suruh nebus obat, Putri. Oh iya, betul juga. Mana gue gak bawa duit lagi, gimana dong, Jumintan? Makanya jangan GR dulu dong, Putri. Aduh, kebiasaan deh. Hahaha.